Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala asy-syekh al-alim al-allama al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizwa al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala amin. Babu man adraka minal fajri rak'atan. Ini bab orang yang telah mendapati daripada waktu fajar sekedar satu rakaat. Jadi dia sholat subuh dapat cuma satu rakaat. Kemarin kita udah kaji ini nih ya. Ya. Orang mendapati waktu asar. Modelnya begini juga nih. Ya. Sekedar satu rakaat. Jadi dia cuma dapat satu rakaat sholat subuh, ya. Satu rakaatnya lagi sudah terbit matahari. Ini, ya, kalau memang dia ketiduran itu min a'dzari shalah. Yang di mana memang dia tidur ini ya udah lama dia tidur. Dia enggak sadar kalau itu bisa ketiduran. Kemudian sampai waktu seperti itu ya. Maka ini ya dimaaf. Umpama ya. Dia tidur dari malam memang dia tidur ya apa dari jam 11 umpama jam 10 enggak biasanya sampai sebegitu ya. Padahal dia sudah berusaha untuk supaya bangun sebelum subuh ya. Sudah ada bekernya apanya semua ya dan sudah minta dibilangin yang bilangin juga ketiduran ya. Atau dia dalam kondisi capek, dalam kondisi apa perang umpama gitu ya. Atau apa gitu ya. Habis capek, lelah sampai ketiduran, itu ma'fuh, dimaaf. Ya. Ya, Rasulullah sendiri pernah ketiduran ya, kesiangan. Enggak apa-apa sekali-sekali. Tapi kalau umpama tidurnya umpama ya, dia habis nonton bola semalam umpama ya, sampai selesai jam 4 dia tidur. Ya, jam 4 dia tidur. Subuh jam 4:30. Dia enggak pedulikan itu, akhirnya dia bangun di waktu seperti ini, apalagi sampai keluar. Maka yang seperti ini ya berdosa dia. Makanya ketika dia melakukan sholat yang seperti ini, dia cuma dapat satu rakaat saja ya di waktu itu, sisanya sudah masuk ya waktu yang setelahnya, maka itu namanya waktunya waktu tahrim ya, menjadi waktu tahrim. Dan dia dapat, artinya dapat satu rakaat, dan itu ya ya termasuk adaan, bukan kodoan. Termasuk adaan. Jadi termasuk dia mendapati. Maka oleh karenanya kita harus jaga-jaga. Jangan sampai kita sholat sudah masuk keadaan waktu yang seperti ini. Lagi sholat subuh. Makanya biasakan kita untuk berjamaah. Jangan sampai enggak berjamaah. Usahakan untuk berjamaah. Bahagialah kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
taufik atau kesadaran melakukan jamaah. Itu memang enggak enak kalau enggak sholat jamaah, halnya enggak enak. Kayak kita udah biasa puasa Senin Kamis umpama. Itu enggak enak kalau enggak puasa Senin Kamis. Sama orang yang enggak berjamaah tuh enggak enak. Gimana rasanya kalau enggak enak? Udah enggak enak aja enggak bisa. Enggak sholat jamaah udah enggak enak aja udah. Lo sendiri kayaknya gimana itu? Itu dia udah diberikan oleh Allah kesadaran atau sudah diberikan oleh Allah taufik berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal salat berjamaah. Subhanallah. Indahnya. Sama orang diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala atau taufik ya, kemampuan ya melakukan ketaatan kepada Allah kurban. Itu kalau enggak kurban rasanya enggak enak. Jadi setiap tahun dia kurban terus, kurban, kurban, kurban. Kalau enggak kurban enggak enak padahal duitnya kurang. Duitnya kurang. Dia berpikir bagaimana supaya dapat nih. Ya orang udah diberi taufik udah enggak enak udah. Terus kurang, tahun besok kurang, tahun besok kurang. Besokannya bukan kurang, lebih. Tuh, orang diberikan taufik sama Allah. Kayak begitu modelnya. Sama juga orang sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala salat sunat rawatib. Ya, kalau salat wajib mah ya pantas dah. Kalau enggak diberikan taufik masih malas awalnya melakukan yang wajib, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan salat sunat rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Dia selalu melakukan itu. Kalau dia enggak lakukan karena kelupaan bisa gitu ya. Ini kalau dalam keadaan sadar dia enggak enak kalau enggak ngerjain itu. Walaupun dari jauh, umpama dia habis pulang capek, pengen ngerjain. Tapi ketika dia sampai waktu itu, enggak enak rasanya kalau enggak ngerjain. Artinya apa? Orang ini telah diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk melakukan ketaatan, yaitu ya salat sunat rawatib. Bahagialah orang yang seperti itu. Nah, kita yang belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, umpama ada di antara kita yang belum dikasih, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Seperti halnya ini, biar kita selalu di awal waktu selalu berjamaah melakukan salat. Jangan sampai telat. Jangan sampai telat. Lihat orang guru tuh, kalau umpama muridnya datangnya telat, seneng apa kagak kira-kira? Kamu umpama seneng apa enggak? Enggak seneng. Tapi ketika muridnya datang udah standby, seneng apa kagak gurunya? Seneng. Sama sama Allah, bahkan lebih-lebih Allah. Iya. Makanya dikatakan awalul waqti rahmah wa akhiruha magfirah. Artinya apa? Awal waktu rahmat. Jadi orang yang di awal waktu dikasih rahmat, kalau yang di akhir ya enggak dikasih maaf, enggak dikasih rahmat tapi dimaafin. Padahal salah. Kenapa salah? Orang dimaafin berarti ada kesalahan, tapi dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Sama sama guru gitu ya, muridnya ketinggalan ya. Dimaafin. Cuma jauh makomnya dengan orang yang duluan standby, jauh. Jauh. Ini kita udah dapat ilmu diamalin. Jangan kagak diamalin, kabura maktan ya. Indallah antakulu mala taf'alun, kerjain. Kerjain.
pernah saya ngaji ketinggalan sama guru. Itu keringat dingin saya. Saking malunya. Keringat dingin. Enggak tahu, tiba-tiba kok keringat dingin. Malu, enak. Lalu saya duduk di belakang. Ketika saya duduk di belakang, ditanya sama guru saya, "Man, kok duduknya di belakang?" Malu guru. Ditegur langsung sama guru. Jadi rupanya guru tahu keadaan model saya itu begitu, dia tahu. Beliau tahu. Ditegur, Masya Allah. Karena memang kita selalu kalau ngaji itu datangnya awalan. Datangnya selalu pertama. Ya. Jadilah termasuk orang-orang minal awwalin. Ya. Yang pertama. Wabilaikala haddasana Abdullah ibn Maslamata an Malikin an Zaid ibn Aslama an Ata'i ibn Yasarin an wa an Busri ibn Sa'idin wa anil A'raji yu'addisunahu an Abi Hurairah ta'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minas subhi rak'atan, siapa saja yang telah mendapati daripada salat subuh satu rakaat, qabla an tatlu asyamsu, sebelum terbit matahari, faqad adraka subha, maka sungguh dia telah mendapati salat subuh. Wa man adraka rak'atan minal asri, dan siapa saja yang telah mendapati satu rakaat daripada salat asar, qabla an taghruba syamsu, sebelum ya surup matahari, faqad adraka al-asra, maka sungguh dia telah mendapati asar. Ya. Jadi kata Rasul, siapa saja yang mendapati daripada salat subuh satu rakaat sebelum terbit matahari. Jadi sebelum matahari timbul. Satu rakaat dia dapat, maka sungguh dia telah mendapati salat subuh. Artinya apa? Salatnya jadi termasuk adaan, bukan qadaan. Dan siapa yang telah mendapati satu rakaat daripada salat asar sebelum surup matahari, sebelum tenggelam matahari, sebelum masuk waktu maghrib, maka sungguh dia telah mendapati salat asar. Nah, ini ya usahakan kita jangan kayak begini. Standby di awal waktu, berusaha semampu mungkin. Mudah-mudahan kita bisa selalu salat di awal waktu, dan mudah-mudahan lebih dari itu ya, yaitu nungguin. Amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bissawab.